Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah membongkar bagian-bagian si speaker subwoofer dari Harman Kardon. Yaitu yang pertama ini bagian speakernya berjenis subwoofer, cukup berat. Di belakang ada tertulis Harman Kardon dengan impedance 4 ohm dengan daya power 28 watt. Jadi cukup berat juga ini. Untuk diameternya ini ukurannya 5 inch serta suspensinya sudah tebal. Part berikutnya yaitu bagian trafo. Ini trafonya trafo donat ataupun toroid dengan non supply air non CT. 18 volt AC 3 ampere. Lanjut di bagian mesin, penampakannya seperti ini. Banyak komponen, pastinya menggunakan yang berkualitas. Dengan IC subwoofer, ini saya tidak tahu serinya, kayaknya ini menggunakan IC TDA. Jadi dikira-kira saja itu IC-nya TDA karena saya kurang tahu. Ada beberapa IC juga. Untuk elkonya ini ukurannya 35 volt 8200 mikrofarad. Serta bagian atas ini ada seperti saklar ataupun terus ini untuk out satelit LR. Ada rumah sikring juga. Menggunakan ini PCB double layer. Part berikutnya yaitu bagian tune control. Jadi komponen yang banyak yaitu ada transistor dan elko kecil. Di belakangnya juga ada resistor SMD. Ini tune controlnya sangat bagus. Dan ini speaker satelitnya ini sudah rusak. Maklum ini barang dari rongsokan. Jadi yang rusak itu hanya speaker satelitnya saja. Untuk satu satelit itu masing-masing terdapat dua buah speaker ukuran 1 inch. Jadi saya mengakalinya saja dengan ukuran 2 inch. Dan ini setelah saya rakit kembali, yaitu speaker satelitnya menggunakan speaker dari AIMA yang kemarin saya upload, dipadukan dengan si subwoofer Harman Kardon ini karena speaker satelitnya kemarin itu rusak. Saya akan coba tes suaranya. Untuk suaranya saya merekam dengan kamera HP, jadi suaranya ini bakal uyuhan lah, suaranya segitu juga.
Dan demikian untuk pengetesan si speaker itu. Pokoknya suaranya ajib banget lah.